Wah, ini Dede apa bukan sih? Gak mungkin nih Dede nih. Bawa mobilnya begini keren banget. Wih, bener di Dede. Wih. Bro, Pak Haji. Mau beli berapa kalau Pak Haji selamat lepas? Mau beli berapa? Ya, saya langsung to the point aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada angin, tak ada hujan. Tak ada awan, tak ada apapun. Tak ada pokoknya. Tapi tiba-tiba aku mendapatkan kabar, Dede Sunandar mau main ke sini. Aku tuh sebenarnya males sih ketemu dia ya, karena pasti ujung-ujungnya ini kan upil. Jadi, tapi kalau enggak disambut juga gimana? Dia juga banyak berjasa sih buat gua gitu, orangnya baik banget. Ya udahlah, enggak apa-apa, kita coba tunggu aja deh. Ton. Ton. Kenapa? Kenapa menurut saya? Ada yang mau ngomongin gak? Gak ada kan? Gak ada. Tapi dari mata lu tuh gue lihat sesuatu ada yang aneh gitu. Ya mata saya malah ngadep kesana nih. Makanya kan saya di sini malam ngadepnya kesana. Si Dede mau kemari. Iya. Dede Sunandar. Nah, tolong nanti kalau dia datang bukain pagar di depan. Yeah. Tapi jangan lu rubuhin ya. Yeah. Karena lu udah zamannya sekarang lu enggak ngerubuhin pagar lagi. Karena bukan apa-apa. Banyak yang komplain ke gua. Pagar-pagar tetangga banyak lu rubuhin. Yeah, gitu ya. Jangan kayak gitu lagi ya. Yeah. Lu kan ini kan tenaga lu kuat gitu. Mm. Jadi jangan lu manfaatkan buat sesuatu yang enggak benar. Yeah. Dede tuh. Yo yo masuk. Wah, ini Dede apa bukan sih? Gak mungkin nih Dede nih. Bawa mobilnya begini keren banget. Dede. Wih. Bener di Dede. Wih. Bro, Pak Haji. Apa? Jangan ditawar. Lagu banget lu. Baik. Baik. Oke, oke. Ini mobil lu, bukan mobil lu pasti kan. Ya. Iya dong. Kenapa nyampe-nyampe tiba-tiba jangan ditawar? Sombong banget lu. Enggak, biasanya orang kalau main ke garasi papa lo tiba-tiba berapa nih? Langsung ditawar. Saya kan cuma main ngunjukin doang, Pak Haji. Keren banget. Keren banget. Keren deh. Ini sih sebetulnya jujur ya, Dek. Ini mobil yang gue mobil yang gue cari-cari, Dek. Hah? Gila, keren banget. Itu punya lo. Saya dikasih sama orang. Gak mungkin. Lu pasti nyupirin kan? nyupirin siapa? Iya, dia pasti punya siapa. Lu kerja sama dia, lu jadi supirnya. Enggak, gitu kan? Jadi ada orang dari daerahnya Purwakarta dong. Oke. Partai, dorong Purwakarta. Dek, mau gak mobil? Kata orang itu? Kata Pak Haji itu. Iya, oke. Okay. Mau lah, saya bilang gitu. Tapi dirawat ya. Itu pelatih kayak pelat daerah sono ya, daerah Cikarang. Dari Cikarang Purwakarta pokoknya Cikampek iya. Sono udah. Terus dia nih siapa nih sosok ini? Saya mah cuman waktu itu cuman bikin dia apa bilang, tuh? Cuman lagi pas lagi ngaduk semen saya dipanggil pokoknya. Oh, dia bilang gimana? Dek, lu mau ngerawat mobil gua enggak? Kata lu. Kata dia, tahu dia bilang gitu. Gimana gitu. Lu mau ngerawat mobil gua enggak? Dia ngomong gitu. Iya, terus saya jawab, "Mau." Dia jawab gitu. Saya jawab mau, saya mau. Oh ya udah iya akhirnya. Oke. Udah lu bawa dah tadi gitu. Lu suruh ngerawatin gitu. Ngerawatin. Aduh. Sayang banget. Dong dia mobilnya banyak apa tuh orang? Banyak, Pak Haji, banyak. Duh, boleh dilihat dulu dah pokoknya mah. Bener ini. Lumayan, ini. Saya main kemari kan Pak Haji seenggaknya ada konten nih. Iya sih bener juga. Ya, tapi enggak seumur-umur kalau Dede main ke rumah gua. Itu mobilnya gak ada yang pernah dibawa sekeren ini. Maka tadi gue hampir gak percaya, gue pikir ini bukan lu yang bawa. Ceng bawa, Pak Haji. Ya, ceng bawa. Banget. Ini mobil apa, Dek? Mobil apa ya? Makanya saya datang kemarin, saya kagak ngerti. Coba, okay. Coba gue mau tanya mobil apa ini, Dek? Kaliser. Hah? Kaliser. Equalizer buat itu, iya. Buat tempo. Yang benar. Equalizer. Yang benar. Equalizer. Chrysler. Apa? Apa? Chrysler. Hah? Chrysler. Oke. Chrysler. Itu namanya Chrysler. Chrysler. Buatan mana, Dek? Itali. Dia orang asal jeplak aja.
Itali mana buat Chrysler. Yeah. Chrysler itu buatan Amerika. Nah, sebelum ke Amerika dimain dulu kita. Oh gitu, iya iya. Jadi kita ini dulu. Kan Chrysler mereknya. Udah ya, ini yeah, okay, okay. Itu. Chrysler mereknya. Uh-huh. Tapi tipe mobilnya apa? Tipe ini 36 kalau. Gua tuh tahu semua jenis mobil. Yeah, karena begitu lu datang gua bilang mobil keren banget. Justru itu makanya saya ke Pak Haji. Jadi gua kasih tahu di pengetahuan buat lu juga. Yeah. Si Pak Haji itu belum ngasih tahu lu ya? Enggak ngasih tahu nih mobil apa, cuma bawa ngerawat udah. Oh. Ini namanya mereknya Chrysler. Mm-hmm. Tapi nama mobilnya tipenya adalah PT Cruiser. Jadi ini mobil memang dibuat kalau nggak salah itu antara tahun 2000 sampai dengan 2010. 2000? Tahun 2000 sampai tahun 2010. Dan mobil ini memang populasinya kalau di Indonesia sih nggak begitu banyak ya. Terbatas kan ini kan? Terbatas. Maaf nih ya kalau gua salah informasi, tapi sepengetahuan gua mobil ini populasinya sedikit. Makanya sekarang ini mobil jadi langka. Banget. Gitu. Banget, banget. Dan modelnya tuh unik. Parah. Modelnya tuh kayak istilahnya kalau lu lihat nih. Iya. Kalau lu lihat dari sini nih. Kayak bayangnya mobil apa ini? Ini kayak PW. Kayak mobil ini tau gak? Yang punya Pak Haji Mandra, punya Bang Dul, Oplet. Serius? Mirip ya. Mirip depannya. Yang katanya sombong amat ya katanya. Kagak ada yang nyenengin gua gitu Pak Haji. Tapi kalau gua lihat ini mobilnya nuansanya tuh dia ngambil agak ala klasik vintage zaman dulu. Iya. Kalau mobil-mobil mafia zaman dulu tuh kayak begini. Oh nih. Dan ini mobil kalau dibikin hot rod keren. Hot rod itu apa? Hot rod dibikin apa ya? Ya bannya dibikin gede. Lu cek deh di Google hot rod tuh kayak apa ya, kayak style, yeah. Nanti lu lihat deh. Yeah, yeah, yeah. Terus depannya ini, nih bagian depannya ini. Ini kalau menurut gua, oh iya sorry, maaf. Sombong banget ya orang. Takutnya kan, saya tuh. Oh iya iya, maaf. Tuh, janganlah, jangan tolong. Ini kalau dilihat depannya tuh, mirip kayak musuhnya Star Wars tuh, Darth Vader. Darth Vader. Nah ini bagian depannya tuh kayak si Darth Vader. Oh, komuk ya? Mukanya gitu. Iya benar. Dan ini mobil emang keren banget. Keren banget. Mobil unik gitu loh. Unik banget. Tadi di jalan banyak. Banyak. Banyak yang makan Pak Haji. Itu yang makan gua. Weh, taruh lu. Ih, orang ini orang padahal tuh gua siapin buat lu deh. Masya Allah. Ini makannya semua sama dia tuh. Ton, lu yang sadar diri apa ton? Sini lu. Sini lu. Dasar lu ton, gua udah beliin makanan buat si Dede lu yang habis. Astagfirullahaladzim. Ini kan gua beliin buat Dede, malah lu makan-makanin semua. Oh, mau cobain? Mau coba. Gua yang beli. Gua yang beli. Cuman ya? Gua kesel sama lu. Udah tuh, Dede mobilnya. Mobil gua baru, Ton. Lu kan mau bayarin motor gua, mobil gua bayarin, berani ga lu? Lu punya duit lu. Ya udah. Mobil apa nih? Tebak. Mobil. Mereknya apa? Merek apa? Ini mereknya itu deh, T. Apa? Hah? Itu platnya T, ini merek. Kayak mobil kuduk ya? Kampung. Baca tuh. Baca. Chrysler. Wah, pinter. Buatan mana? Buatan mana? Ya nggak tahu sih. Iya, buatan mana? Kata tebak kata lo. Buatan mana? Buatan mana? Negara buatan mana? Buatan Itali. Tuh. Ini nggak tahu. Bener kita. Orang taunya buat Itali. Modelnya memang gaya-gaya mafia Italia, tapi bukan buatan Italia. Amerika. Ayah. Orang Italia. Italia tadi ya. Setau. Amerika tuh gak ada. Paling adanya juga. Namanya, kalau Chrysler tuh namanya nama-nama Italia, Pak. Iya. Oh gitu, iya. Bener, ini saya baru lagi. Ini gue seneng nih, gue ngobrol sama serigala sama Dracula. Bulan. Nonton video klip Bulan. Nah, ini jadi serigala, ini Dracula. Nah ini, udah ketemu dua tuh serigala sama Dracula. Bener Pak Haji. Nah, makan dari sana, makan lu. Lu suruh ngerawatnya lu bisa deh. Ih. Waduh guys. Masih ori. Original semua masih dalam. Tuh. Gila cakep banget ini. Masih ori. Gila cakep banget. Buset, kilometernya masih 39.000. Wih,
keren emang banget. Jarang dipakai kata yang di orang sana tuh. Berarti ini yang punyanya ini ngerawat banget ya, Dek. Bener. Ini tahun berapa, Dek? 1973. Enggak ada 1973 orang. Ini tuh mulainya tuh tahun 2000 sampai 2010. Eranya dia tuh 10 tahun. Tuh, mana ada STNK-nya enggak di sini? Biasanya suka ada STNK-nya sini, kita bisa lihat tuh. Enggak, ini saya naruh. Nah, ini ya. Nih, iya. Tahun antum pasti. Nah, kita lihat ya tahun berapa nih. Baru perpanjang 2001 tuh. Oh. Tahun 2001 warna silver. Matic lagi, Pak Haji. Karawang. Oh iya bener. Pak Haji Slamet. Matic. Hebat juga sih Pak Haji Slamet ya, punya mobil ginian keren. Mantep. Enak deh bawa aja deh. Enak, Pak Haji. Cuma nih kayaknya velgnya udah diganti nih, bukan velg ori. Bukan orinya ini, Pak Haji, emang. Pake kemarin velg. Tuh saya ke toko velg mana gitu. Cuman kata dokter ini mah cuman pelek biasa atau gitu. Apa? Cuman pelek biasa kagak batuk katanya. Itu pilek. Iya. Tapi orinya ada. Orinya ada. Oh, orinya. Kalau misalnya mau ada mau ganti ori bisa aja. Originalnya disimpan juga. Disimpan juga. Bannya juga ini emang ban yang juga ganti. Iya. Soalnya harus sama pelek. Iya. Takutnya rusak inian ya. Apa tuh namanya? Roller dalamnya itu. Roller apa lu enggak usah sok tahu. Ngomong roller. Tapi ini keren, sumpah. Parah. Catnya masih ori, mas. Udah gitu masih mulus banget. Interiornya, lihat door trimnya tuh. Kita kalau lihat mobil itu yang pertama, yang cek tuh interior nih. Dulu. Nih, saya ajarin makanya ini paham. Iya, interior itu. Dulu. Karena kalau interiornya udah bagus, kalau depan mah eksterior bisa. Bisa dipoles, bisa di. Dalam susah. Dalam susah. Susah dalam. Betul. Ini masih krom-kromannya masih bagus banget. Masih cilok. Setirnya tuh yang paling keren mah kilometer dikit banget, 39. Orang ini. Baru dari mana ya? Maling ke pasar doang ini. Mah. Ini dibawa ke pasar doang. Ke pasar. Lu tadi waktu jalan-jalan ini banyak yang ngeliatin. Banyak yang ngeliatin. Oh iya. Iya. Kagak jalan mobilnya enggak ada yang ngeliatin. Ini mogok kali ya gitu. Udah bagus banget lu. Tuh, kursi ori semua. Nih. Apaan tuh, Dek? Besi. Susah, so tau nih orang udah jelasin nih. Tuh sampai ininya masih ada lihat. Ini tuh apa namanya instruksi dari joknya. Tuh iya. Ini tuh emang nggak sengaja nggak dicopot. Ini berarti gue yakin ini orang Pak Haji Slamet ini kayak tangan pertama deh. Masalahnya kayak gini-gininya masih lengkap loh. Soalnya nggak mau dilepas-lepas itu. Tuh Amerika kan, tuh USA tuh. Ini mah bisa ditaruh Pak Haji. Enggak, memang ini Chrysler tuh US. Coba buka bagian bagasi aja. Buka. Bagasinya buka dari buka, sana. Buka, iya buka. Di situ. Oh, nyari nih. Bisa di situ. Oh, langsung nih. Langsung. Tuh. Wih, cakep. Baru ini. Oh, tipnya udah diganti. Udah ganti ini. Ganti sama yang di itu pasar itu tadi baru. Apa sih, lo? Udah diganti. Tangan puring. Oh, ini. Oh, yang orinya nih. Orinya nih. Orinya ada. Ini jadi orinya. Saya kalau misalnya disuruh-suruh tuh. Tuh. Oh, originalnya masih ada, masih bagus lagi, cakep. Bagus. Cakep. Gila keren banget tuh orinya nih. Parah sih. Jadi dia ganti yang pakai TV. Digital. Yang pakai TV biar ada Bluetooth-nya kali. Bluetooth, ya. Iya benar. Iya. Mau nyobain enggak, Pak Haji? Mau dong. Gila mobil keren begini. Coba nyobain. Waduh, cakep banget ini mobil ya. Masukin dong ya situ. Biar rapi, taruh bawaan dikit sini. Bagus banget ini mobil. Bagus, deh. Bagus. Yang benar itu yang terakhir. Iya, iya dia, iya. Itu kuncinya tuh. Iya. Ini kuncinya. Oh iya benar. Maaf. Songong banget dong. Ayo, nyobain enggak? Ya. Gua boleh. Boleh ngapain? Pasang goblok enggak? GoPro. Siapa namanya itu? GoPro. Iya, GoPro. Orang goblok mah saya itu. Bisa ya? Tapi jangan sampai lecet ya, sampai rusak gitu. Ya, jangan gua jagain pasti. Guys, iya. Pasangin dulu ya. Iya, cobain dulu. Kita cobain yuk. Gila sih keren banget kilometernya, guys. 39.000. Tony. Lu apa-apa mau ngikut-ngikut mulu lu. Taruh dulu makanannya. Ntar kotor mobilnya. Oh, bener dihabisin lu. Pak, saya ini pakai sendal apa? Ini aja, nyeker aja. Pakai sendal. Pakai sendal, nah lu naik. Naik. Sendalnya taruh di luar. Nah, gitu. Nah, tuh. Is. Tuh. Gila, keren banget. Keren dong. Oke, kita jalan dulu ya.
masih ada ininya nih. Ini asli cakep banget nih mobil sih. Ini mobil benar-benar masih original banget. Original series. Oh, di belakang nggak ada ininya sih, Pak? Nggak ada apanya? Ini. Ya kalau belakang mobilnya ini dong. Nah, gini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat ini, ada tong sampahnya tuh. Bagus ya? Bagus. Masih empuk, Pak Haji. Masih empuk, kakinya masih oke banget nih. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, nubruk tembok. Ke kiri, nubruk tembok. Bodoh. Keren banget mobil, sumpah. Tuh, cakep ya. Tuh, ada kameranya belakang. Oh, ditambahin kamera ya? Tambahin kamera. Buat bisa kalau mundur. Lihat mundur belakang jadi enggak lebih. Iya, benar-benar. Kan juga lumayan juga panjang ya, Pak Haji, ini. Tuh, PT Cruiser tuh. SRS Reverse. Jadi ini CC-nya adalah 2000 cc. Ke kanan dan ke kiri. Aduh, udah jam segini lagi, gue lupa gue mesti ke tempat syuting. Oh gitu, Pak Haji. Ya, kita balik aja ya. Balik aja dah. Yang penting kan udah tahu dong. Udah tahu. Kaki-kaki bagus. Iya. Setir oke. Kecepatan juga lumayan lah. Oke nih. Kilometer masih 3000. Yang paling mantep sih kilometernya, gila sih, masih top banget kilometernya. Berarti ini 10 tahun yang lalu, Pak Ji? Iya. Tuh, kilometer 10 tahun yang lalu, orang rata-rata 2001, tapi kilometer masih 39.000. Pasar doang, pasar juga bentaran, ditinggal di pasar. Iya. Setahun baru diambil. Baru diambil. Keren. Kacau. Enak-enak mobilnya. Keren. Ini dah. Fire up. Set. Masuk. Wede. Kasih yang adem lurus pala. Idis. Seilah. Cakep benar. Dah, nyampe. Alhamdulillah. Oke. Oke. Keren banget mobil. Cakep. Bagus banget deh. Bagus kan? Mulus lagi, masih bulat, cakep, masih mulus banget. Mulus. Ah gila, keren kok, gue naksir juga nih mobilnya. Bagus nih, Bang, mobilnya, Pak. Iya, emang dari kemarin sih gue sebetulnya nyari mobil ini. Cuman... Eh, kita bilang dia ditawar. Iya, maaf. Ya kan cuma nanya doang. Iya. Bener, gak dijual ini. Jangan. Apa, Haji? Gak dijual ini. Enggak lah. Bilang dah sama Pak Haji Selamat. Pak Haji Selamat. Buat saya dah nih. Loh, buat saya dah nih, orang ini saya dirawat. Iya, maksudnya kan saya nawar, gak apa-apa. Ini siapa sih nawar? Saya dari pihak tengah-tengahnya, Pak. Saya dia jual aja. Jangan. Biar kalau ada komisi, saya itu bisa bagiannya gitu. Lu enakan dulu, enggak? Itu benar. Enggak dijual. Bagian tengahnya. Ini lu sampein aja ke Pak Haji Selamat. Pak Haji, ini maaf nih, bukan bermaksud sombong. Ini saya senang sama mobilnya. Kalau saya terusin ngerawatnya gimana? Kira-kira boleh nggak? Gitu. Ntar ya, saya omongin kalau itu mah pasti. Iya. Cuma kalau buat ini masih nggak bakalan ngasih sih biasanya. Kan yang punyanya Pak Haji Selamat. Iya, Pak Haji Selamat. Iya. Emang ngomong-ngomong mau beli berapa? Kalau Pak Haji Selamat lepas mau beli berapa? Ya, saya langsung to the point aja ya. Iya. Biar nggak lama-lama. Iya, saya juga. Kan mau kerja juga, saya juga. Iya. Saya kesini cuma pamer doang. Iya, maaf tapi ini orang kesini nggak pergi. Sudah dulu. Bentar lagi. Nih maaf ya. Ya saya sih langsung tembak aja deh. 10 juta gimana? Haji, mohon maaf nih. Saya bukan orang... Banget nih mobilnya nih, Pak. Weh. Warnanya juga silver. Bisa diem dulu gak? Gue lagi negosiasi. Ini, maaf nih deh. Ini bukan bermaksud mau gimana. Pak Haji Selamat juga maaf nih. Kalau 10 juta gimana? Pak Haji. Mohon maaf nih. Saya biar kata mukanya begini, badan begini. Cuman saya gak blon-blon banget, Pak Haji. Masalah mobil mah. Saya masih paham.
Masa mobil kayak gini tawar 10 juta, Pak Haji, ya Allah. Ya, nama juga nawar. Ya orang mau mikir aja, Pak Haji. Ini yang bilang, Kak. Langka bener. Saya kan bilang, saya bukan orang-orang yang enggak tahu mobil. Iya, iya, iya. Ya. Walaupun dulu mobil saya 2015 kilometer banyak, ini kan tahun diri. Iya, iya, iya. Gimana deh 10 juta oke tuh, Pak Haji? Kalau bayangan saya 10 juta, Pak Haji Slamet kagak bakal lepas. Enggak bakal lepas nih. Tapi kalau pikir-pikir lagi Pak Haji Slamet, paling ngasih 5 juta bakalan dilepas. Kalau menurut saya ya, 5 juta dilepas ini mah. Waduh, sorry deh, enggak bisa. Gua tawaran gua tuh udah bagus banget di 10 juta. Lah, kalau dia mau, jalan-jalan loh. Saya penawaran saya seperti ini. Lah itu juga Pak Haji, dia enggak mau 10 juta, maunya 5 juta. Jarang-jarang dia juga ngambil 5 juta begini. Enggak usah deh. Kalau 10 juta gua oke. Lah, enggak, gua juga enggak mau ngasih 10 juta gitu doang. Ya 5 juta oke, saya bilang nelpon ke Pak Haji Slamet. Pak Haji Slamet, 5 juta nih, lepas enggak? Lepas, kasih Pak Haji Andre, saya kasih. Enggak, saya tetap kalau 10 juta oke. Okay. Bilang aja Pak Haji Slamet, sorry banget. Ini gua enggak bisa lama-lama nih, harus syuting nih. Lah, saya juga syuting. Ngapain ya saya di sini? Enggak mau kalau 5 gitu. Juta deh. Gua siap-siap dulu deh. Udah, salamin aja Pak Haji Slamet ya. Iya, 5 juta sih. Iya. Kunci. Hah? Kunci. Udah salamin aja. Kunci. Udah salamin aja. Ya. Kunci. Ya, kan saya pulang gimana? Kunci ya. Kan saya bilang salamin dulu sama Pak Haji Slamet. Salamin dong. 5 juta dilepas beneran. 10 lah, 10 juta lah. 10 mah capek. 5. 5. Tahu aja lah gue pegang kunci. 5 udah 5 aja. Ya udah gue siap-siap dulu ya. Siap-siap. Ya, per 10, 5. Ayah. Gila nih mereka berdua tuh ya. Aduh.